Selamat datang ke kursus Maneco. Tadi kita sudah belajar teori, sudah buat satu projek Maneco kan. Jadi cikgu-cikgu atau murid-murid yang belum lagi belajar bab tadi, sila pergi baca dulu sebelum masuk ke dalam bab yang baru. Cikgu-cikgu murid-murid juga diperingat ingatkan untuk muat turun Maneco punya nota dari halaman workshop maneco.com. Okay? Boleh belajar dekat rumah dan menjimatkan masa untuk amali. Okay? Di sini kita ada projek yang kedua. Tadi projek yang pertama kita belajar Maneco tak ada hardware. Projek yang kedua, kita akan belajar kita punya papan litar karat. Ya, papan litar karat. Seperti kita akan buat satu projek ini macam LED yang berkelip. LED yang berkelip. Okey, nampak tak LED yang berkelip? Inilah kita akan buat punya projek yang kedua. Jadi projek yang kedua berkaitan dengan hardware. Ya, biasanya hardware dia perlukan itu informasi asas. Di sini cikgu boleh nampak ada dua jenis penderia. Penderia yang pertama, penderia digital. Penderia yang kedua, penderia analog. Kebanyakan cikgu akan tanya, apakah bezaan antara penderia digital dengan penderia analog? Sebenarnya senang saja. Penderia digital adalah penderia yang memberikan situasi on ataupun off. Seperti switch. Switch dibuka, switch ditutup. Switch dibuka, switch ditutup. Switch dibuka, switch ditutup. Switch tidak akan buka separuh sebab tak logik, kan? Macam mana kita cakap, saya tekan butang tapi tekan 50%. Ya, itu tidak logik. Jadi, switch sahaja on and off. Switch buka, tutup. Ini adalah penderia digital. Sama juga penderia pergerakan. Penderia kedua-dua ini, dia tidak bagi tahap berapa persen tekan, berapa orang lalu. Sahaja dia bagi tahu ada orang gerak, tidak ada orang gerak. Ada tutup butang, tak ada tutup butang. Ada banjir, tidak banjir. Ada kebakaran, tidak ada kebakaran. Yes and no. Jadi, on and off, 5 volt ataupun 0 volt. Ini adalah penderia digital punya ciri yang terbesar. Di sini kita ada juga penderia analog. Penderia analog adalah penderia yang memberikan tahap voltan yang berubah-ubah mengikut situasi. Contohnya, 100% kecerahan 0 volt. Contohnya, 0% kecerahan 5 volt. Tapi di antara tu cakaplah 50%, 2.5. Cakaplah 25%, 3.75. Jadi, dia punya voltan berubah-ubah mengikut apa? Mengikut situasi yang dikesan. Dia berubah-ubah. Tadi itu butang sahaja buka tutup. Tidak ada situasi seperti tekan lebih, buka kurang. Tidak. Tutup dan buka itu sahaja. Tetapi di sini seperti penderia cahaya, penderia jarak. Dia boleh kesan jarak berapa? Jarak adakah 10 cm, 20 cm, 30 cm, 1 meter, 2 meter. Dia boleh bagi tahu voltan yang berbeza-beza jika kesan jarak yang tak sama. Ataupun boleh keluarkan voltan yang tak sama jika kesan tahap kecerahan yang berbeza. Inilah penderia analog. Dia lebih pintar, lebih bagus berbanding dengan digital. Tetapi digital lebih senang guna, analog lebih susah. Tapi kedua-dua tu masing-masing ada dia punya keperluan semasa kita buat projek. Di sini kita ada satu gambar raja yang kesimpulan untuk kita punya penderia analog, penderia digital. Dan juga Mr. Jack tambah masuk juga penggerak. Sebenarnya di dalam kita punya reka bentuk elektronik, kita dulu sudah ada belajar kan? Ada tiga bahagian barang yang terpenting, iaitu penggerak, penderia digital dengan penderia analog. Jadi penggerak adalah seperti buzzer, pump, LED, kipas, motor. Dan
dan juga penderia adalah seperti penderia analog ataupun penderia digital. Okey. Sekarang kita tengok ya. Ini adalah mikro penggawa karet punya papan dita. Di sini kita ada bahagian kiri dengan bahagian kanan atas, bahagian kanan bawah. Ya, cikgu boleh keluarkan papan dita tengok. Ada tak di atas? Ada tak pin-pin tu? Dekat bahagian sebelah kiri adalah AIN1, AIN2, AIN3, AIN4 dan lain-lain. Ini AIN untuk apa? Analog input. Untuk apa? Untuk penderia analog. Ya, seperti penderia cahaya, penderia gerak, penderia jarak. Di sebelah kanan ada digital input. DIN1, DIN2, DIN3, DIN4. Sinilah tempat untuk penderia digital. Okey. Bezaan tu adalah jika cikgu letak penderia analog dekat tempat digital, tidak berfungsi. Digital dekat analog pun tidak berfungsi juga. Okey. Jadi sekarang bahagian yang terakhir itu adalah kita punya penggerak. Penggerak adalah digital output. D out. D out 1, digital output 1, D out 2, digital output 2, D out 3, digital output 3. Ataupun digital input 1, digital input 2 ataupun analog input 1, analog input 2. So ini adalah tiga bahagian yang utama yang cikgu kena faham supaya tidak suka-suka cucuk. Jadi bahan-bahan ini sudah dicucuk, disambungkan dekat mikro penggawa. Ini kita punya mikro penggawa. Okey. Dan apakah tujuan nak sambungkan semua dekat mikro penggawa? Mikro penggawa itu satu pusat untuk pendawaian. Dia boleh hubungkan penderia dengan penggerak. Dua-dua dia boleh hubungkan. Macam mana dia hubungkan dia? Dengan gunakan pengatur ceraan. Jadi pengatur ceraan itu adalah penting ya. Seperti apa? Mikro penggawa boleh kesan cahaya punya tahap. Jika waktu malam, dia nak bagi tahu mikro penggawa sudah waktu malam. Jika pagi, dia bagi tahu mikro penggawa sudah pagi. Tapi mikro penggawa kita kena buat satu program. Program untuk hidupkan lampu, untuk padamkan lampu. Okey. Jadi pengatur ceraan adalah untuk menggabungkan input dengan output, penderia dengan penggerak. Satu lagi, kemungkinan cikgu ada ini penderia pergerakan untuk kesan pencuri. Sekiranya jika itu pintu di pecah masuk, ada gerakan dalam rumah, kita penderia akan bagi signal untuk mikro penggawa. Mikro penggawa kita tulis satu program. Dan program itu boleh hidupkan buzzer, boleh hidupkan lampu. Jadi itulah kegunaan mikro penggawa dengan pengatur ceraan untuk hubungkan input dan juga output, penderia dan juga penggerak. Di sini kita ada gambar raja untuk kita punya menekut karet 7 dan schedule boleh baca dekat rumah. Bahagian analog input, bahagian digital output untuk penggerak, bahagian servo, digital input, bekalan kuasa. Cikgu boleh baca dekat rumah nanti. Okey, sekarang kita sudah nak mula buat itu amali ya. Sebelum kita mulakan buat amali, kita akan bagi beberapa peringatan. Peringatan yang pertama iaitu untuk mengurangkan kita punya papan dita rosak. Biasanya belakang papan dita dia adalah besi. Jadi jika besi sentuh dengan bateri, sentuh dengan sensor, cakaplah di atas meja ada sensor, ada switch, ada plier, ada pembaris besi, ada bateri. Cikgu letak papan dita di atas itu bahan-bahan, papan dita ini akan rosak. Accessories pun akan rosak bersama. Okay? Jadi untuk kita tahankan itu board selama-lamanya, kita ada letak selotip di belakang, pelekat. Senang saja. Belakang papan dita kita guna selotip. Ha, cara yang tersenang, the easiest solution.
Tapi jika cikgu nak buat cantik, nak cantik kita boleh gunakan akrik. Ha, ataupun cardboard. Cikgu boleh beli ini cardboard dekat kedai buku. Ha, kedai buku beli cardboard, potong dan kita akan gantungkan dekat belakang papan litar. Jadi cikgu boleh nampak sekarang ini papan litar benar bahan bahagian belakang sudah tidak ada lagi sentuh dengan komponen. Jadi letak mana-mana pun boleh guna, tidak rosak. Okey? Okey, right. Sekarang poin yang kedua. Ini karat 7 ada dua fungsi. Fungsi yang pertama boleh gabung ke handphone ataupun tablet. Fungsi yang kedua boleh jalan stand alone, jalan berdikari, jalan tanpa gunakan handphone. Seperti cikgu buat satu lampu isyarat, cikgu nak jual lampu itu, cikgu boleh simpan program di dalam lampu isyarat punya projek. Dan cikgu tak perlu jual bersama handphone lah. Okay? Jadi sekarang ni kita sudah ada satu papan litar. Cikgu sila rujuk dekat meja you punya papan litar. Ada tak satu switch dekat bahagian sebelah kiri? Sebelah kiri ya. Sini ada satu switch sebelah kiri. Dan cikgu perlu memastikan ini switch selalu dekat sebelah kiri. Ha? So ini papan litar, atas kiri ada satu switch. Ini switch selalu belok ke ke kiri ya, ke kiri DL. Ataupun jika cikgu tengok baik-baik, di tepi tu ada DL. Ha, DL untuk taulut, untuk untuk buat turun program, untuk gabung ke handphone. Okay. Baik, sekarang kita akan ada perkhidmatan yang ketiga. Ini yang senang faham lah. Setiap kali kita nak buat pendawaian, kita kena padamkan. Padamkan itu bekalan kuasa. Dan kita juga boleh menguji dengan selamat ya, supaya barang tidak rosak. Sebelum you on power, sila memastikan itu bekalan itu pendawaian adalah betul ya. Memastikan pendawaian betul baru on power. Okay, di sini saya akan buat satu projek. Setelah tadi punya peringatan, setelah tadi punya teori, kita akan buat satu LED berkelip. Dan di sini saya tunjukkan yang saya sudah siap punya LED berkelip. Okay, nampak ke? Boleh nampak? Okay, ha? So LED ini berkelip 2 saat hidup dan 2 saat padam dan 2 saat hidup dan 2 saat padam. Boleh kan? Dan ini projek dia berjalan berulang-ulang ya. Di sini kita akan faham kita perlukan satu LED yang on pemasa dia 2 saat dan padam dan pemasa 2 saat dan go to berulang-ulang ya. Okey. Cikgu kita akan buat pendawaian sekarang dan jika cikgu-cikgu ada papan litar, sila keluarkan papan litar. Dan juga cikgu cucukkan dengan kita punya bekalan kuasa bateri ya. Bekalan kuasa 8AA. Jika cikgu tak mahu guna bateri, cikgu boleh optional gunakan bekalan kuasa tetap, iaitu adapter. Adapter ini dia serupa dengan handphone charger ya, tapi dia punya voltan 12 volt ataupun sama dengan 8AA bateri. Ini untuk mudah alih. Ini untuk statik lah dalam kelas. Sebab bateri tu dia boleh habis, habis dalam 5 jam, 6 jam. Jadi kita nak senangkan kerja, tambah beli bateri hari-hari, walaupun RM2, kita guna adapter jika boleh lah. Okay, kita akan sama-sama masukkan bateri atau masukkan adapter, cucuk dari sini dan hidupkan bekalan kuasa. Cikgu tengok dekat sini kan, kita ada satu switch ya. Switch ini adalah on off. Tadi itu switch untuk buat turun kan? Sekarang ini switch yang kedua. Switch yang kedua ini adalah untuk on-off system. Cikgu boleh on. Dan sudah on, sebelah kanan atas ada satu LED. Penunjuk kuasa dia. Dia akan dihidupkan. Dan masa yang sama, kita punya Bluetooth akan berkelip juga. Okay? Di sini adalah dia punya pendawaian. Ya, pendawaian dia adalah kita ada reka bentuk litar, satu mikro penggawar dan di sini kita ada LED. LED boleh gabung ke kita punya mikro penggawar. Saya terang sini lebih senang sebab di sini pun dia punya perkataan kecil kan. Jadi sekejap lagi kita akan berpetik
kita lah. Di sini saya terangkan teori ya. Ini papan dita kira kita. Kita boleh sambungkan pin yang in itu pergi ke di out 1 ya. Sebab kita nak gunakan di out 1 digital output 1 untuk hidupkan itu LED. Dan ini LED dia punya ground akan sambung ke ground lah. Okey. Kan cikgu masih ingat kan? Dulu kita guna LED, memang dia ada positif dengan negatif kan? Anod dengan katod. Tapi dekat mikro penggawa sekarang, dia punya bidang, dia tak pakai positif negatif. Dia pakai sahaja in dengan ground. Ground adalah negatif, in adalah positif. Jadi cikgu sama-sama kita akan berpendawaian, sambungkan itu in pergi ke B out satu dan sambungkan ground pergi ke ground. Okey? So inilah kita punya pendawaian lah. So cikgu akan tanya juga, di papan dita sini, di atas papan dita ada banyak ground. GND sini, 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 sini pun ada GND, 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 GND. Mana-mana pun ada GND. Manakah satu GND yang sesuai? Sebenarnya semua GND pun sesuai. Ya, dia ada satu common ground. Mana-mana GND boleh pakai cikgu. Okey, sekali lagi, ini LED ada positif negatif. Dia punya negatif iaitu ground akan sambung ke papan dita punya ground. Mana-mana ground pun boleh. Dia punya in adalah positif, sambung ke papan dita punya di out 1. Sebab kita nak gunakan di out 1 untuk hidupkan itu LED berkedip nanti. Okey cikgu, tadi punya pendawaian sudah habis, sudah sambung satu LED kan. Dan LED itu tidak akan berkelip ataupun tidak akan dihidupkan ya, sebab kita kurang lagi programming. Sekarang kita nak masukkan programming. Seperti yang tadi kita belajar, SOP yang pertama adalah padam semua pengatur jalaan yang sebelum ni. Ya. Sebab jika ada coding yang tadi nanti tercampur, kita lagi susah. Padamkan semua coding di halaman ini dan kita akan masukkan arahan yang baru untuk projek LED breaker. Tekan tambah masuk ke halaman sini dan di sini kita ada banyak arahan. Sekarang kita nak hidupkan LED. Di manakah LED? LED di atas papan dita betul. Jadi kita akan tengok LED sambung dekat mana? Dekat D in ke, A in ke, D out? Dekat D out. Jadi di sini ada satu controller I/O punya arahan pertama, D out 1 equal to on. Bermaknanya tadi kita sambung wiring ke D out 1 kan? Itu in sambung ke D out 1 kan? Sekarang kita nak arahan D out 1 on, masukkan dua kali. Kenapa memasukkan dua kali? Sebab satu kali akan diubah suai, jadikan off nantilah. Ha. Okey, sekarang sudah masuk dua kali. Press and hold one time, press and hold two time. Sudah habis. Sekarang pergi ke other. Okey. Masukkan pemasa dua kali, masukkan go to satu kali. Press and hold one time, press and hold two time. Press and hold one time, press and hold two time. So kesemuanya kita akan ada lima arahan. Dua di out satu, dua timer, satu go to. Okey, di sinilah coding yang sudah siap. Ya, cikgu sudah habiskan punya projek. Di out satu on, dua saat. Di out satu off, dua saat go to. Bermaknanya lampu dekat di out satu on selama dua saat. Setelah tu padam. Setelah tu selama saat dia padam, dua saat dia padam dan ulang balik on 2 second off 2 second dia berulang-ulang. Macam mana nak susunkan kita punya arahan guna panah atas, panah bawah. Naik turun. Ini naik-naik, ini turun-turun, susunkan cantik-cantik. Dan setelah tu ubah suai on jadikan off. Sekiranya jika cikgu guna di out yang lain, di out 2, di out 3, di out 4, cikgu pun perlu tukar ini di out menjadikan di out 2, di out 3, di out 4, di out 5, di out 6 macam tu tau. So dia depan boleh tukar,
belakang pemberi tukar. Sekarang kita guna di satu lah, jadi sahaja tukar belakang menjadikan off. Ya, so sesiapa yang sudah siap, cikgu boleh cuba tekan run, hidupkan papan dita dulu. Papan dita kena on dulu. Dan sudah on, kita tekan run, hidupkan bluetooth. Dan akhirnya kita akan sambung kepada kita punya papan dita. Jika cikgu tengok baik-baik, kita punya papan dita bawa ada satu bluetooth. Ini bluetooth dia ada satu nombor. Nombor cikgu, nombor urut tidak sama dengan yang di sini punya. Tak sama. Okey? Jadi nombor ini adalah ID untuk bluetooth. Semasa cikgu sambung, jangan sambung orang lain punya. Sambung sendiri punya lah. Jadi sudah sambung buat apa? Cikgu masukkan password 1234. Dan apa akan berlaku adalah LED akan berkelip. On, off, on, off. Setiap 2 saat on, setiap 2 saat off. Ini adalah kesan dia untuk kita punya projek yang kedua. Satu lagi, kemungkinan ada beberapa handphone ada masalah ini. Masalah ini adalah handphone dia punya driver tak sama. Kemungkinan dalam 100 orang, 3-4 orang yang tak boleh kesan. Tak boleh kesan nombor bluetooth kamu. Jadi jika case itu berlaku, cikgu kena buat pairing, kena buat searching bluetooth secara manual dengan menggunakan setting di dalam handphone Android kamu. Ha, jadi kena buat secara pairing manual, then baru balik ke menekod untuk buat kita punya ujian. Okay. Satu lagi, kemungkinan juga ada tablet ataupun ada handphone punya bluetooth yang lambat. Jika yang lambat punya, kemungkinan cikgu nampak itu bluetooth ID. Seperti nombor ini sudah tunjuk dekat cikgu punya handphone. Bagus. Tetapi masalah dia, jika cikgu tekan, dia tuliskan not connected, connecting fail. Bermaksudnya ini handphone punya bluetooth terlalu lambat. Jadi cikgu perlu tunggu dulu. Cikgu nampak ini nama, tunggu selama 5 saat. Barulah tekan ID dia. Ini adalah cara yang terbaik untuk gunakan tablet yang lambat. Nah, masih boleh pakai. Tak perlu beli yang baru. Ha, itu membajet duit. Sahaja kena tunggu. Tetapi lebih kurang 85-90% punya pengguna biasa tak ada ini masalah lah. Sekarang punya handphone semua banyak high tech punya. Itu sahaja handphone yang lama-lama punya lah baru ada masalah ini. Okay. So, jika lambat, jika tekan tak boleh kesan, kena tunggu 5 saat. Itu sahaja. Okay, cikgu sekarang sudah siap ini projek. SOP yang pertama, simpan projek. SOP yang pertama tadi adalah padamkan semua projek. Yang terakhir adalah simpan projek. Projek simpan dekat mana? Simpan dekat My Data Folder. Dan cikgu boleh copy ke komputer untuk cetak gunakan Microsoft Word ke. Ataupun cikgu pun boleh buka projek yang sama gunakan Open Project pada masa depan. Okay? Tadi projek pertama kita belajar macam mana guna Menekod. Jadi cikgu yang tak pernah guna Menekod, murid yang tak pernah guna Menekod pun boleh bermula dari projek satu. Dan jika belum baca, tengok tadi punya lah. Projek yang kedua yang baru-baru kita buat, kita buat untuk papan dita LED berkelip. Tapi hari ini kita objektif nak buat apa tau? Kita nak buat kereta kawalan jauh. Sebelum kita masuk buat kereta kawalan jauh, kita nak buat apa? Kita nak buat LED kawalan jauh. Ini adalah lebih senang. Ya, sebab jika terus buat robot tu memang pendawaian susah. Jika kita ada sementara punya projek, step by step lah, senang kita untuk kaitkan balik, untuk hubungkan dia punya hubungan lah. Okey, di sini kita nak buat satu projek ketiga, LED kawalan jauh. Sebelum kita buat motor kawalan jauh, robot kawalan jauh.
Di sini kita ada tiga butang. Butang B1, B2, B3. Butang B1 tekan, LED on. Butang B2 2 on, tekan, 2-2 LED off. Butang 3 tekan, LED yang kedua on. So di sini ada tiga butang ya. Butang itu bukan butang fizikal tak, Cikgu? Butang itu adalah butang di atas handphone. B1, B2, B3 ini macam. Jadi Cikgu boleh bandingkan balik dengan Cikgu punya kereta kawalan jauh dengan kotak. Di atas tu ada butang juga kan. Nanti kita akan buat sama lah. Okay. Disebabkan kita perlukan butang. Perlukan tiga butang. Ini adalah reka bentuk menekot. Di atas reka bentuk menekot, dia ada 9 butang semuanya. Dan setiap butang, dia ada lokasi sendiri. Seperti butang A1, B1, C1. Butang A2, B2, C2. A3, B3, C3. Dia punya lokasi yang tak sama. Setiap butang, satu lokasi. Okay? Jadi di sini kita ada butang B1, B2, B3. Butang B2, B3 dekat tengah lah. Jadi kita nanti boleh guna untuk kereta punya forward, henti dan reverse. Kenapa tak pakai C1, B2, A3? Sebab itu susah nak faham kan? Jika nak senang faham, B1, B2, B3. Ini B1, B2, B3. Nanti forward, henti, reverse. Semasa kita ubah suai, jadikan kawal robot. Ini objektif kita nak buat sedia untuk nanti benda-benda tam. Itu sebab itu butang lokasi pun sama. Cikgu boleh guna apa-apa butang, tak apa. Tapi lebih baik B1, B2, B3 lah. Okey, di sini kita ada juga butang punya arahan. Sebelum saya terangkan, nota ini tidak perlu buat ya. Tak ada petika. Cikgu sahaja perlu faham apakah maknanya arahan-arahan untuk butang, untuk remote control punya butang. Arahan yang pertama, button A1 show on. Ini adalah arahan yang terpenting. Terpenting untuk tunjukkan butang di atas permukaan handphone. Ya. Seperti butang A1 so on, tunjuk butang A1 lah. Seperti tunjukkan butang B1 so on, B1 akan tunjuk lah. Okay? Ataupun C1 tunjuk lah. Setelah butang ditunjuk, warna asal dia adalah grey color ataupun warna kelabu lah. Kita nak bagi warna untuk dia. Button A1 back equal to red color. Bermaknanya button punya background menjadikan warna merah. Menjadikan warna merah. Okay. Jika sudah warna merah, butang itu sudah merah, bukan lagi kelabu lah. Okay. Satu lagi, jika kita nak buat dia punya perkataan, dia punya itu font, text, menjadikan kuning, nampak ini hello sudah menjadikan kuning. Yeah. Jadi perkataan adalah front, background adalah back. So, dua-dua sudah ada warna. Dan terakhirnya kita masukkan perkataan untuk butang, seperti forward, reverse, stop, left, right, on kipas, off kipas dan lain-lain ya. Jadi button A1 show text hello bermaknanya butang dalam akan tunjukkan hello. Cikgu masih ingat tak? Tadi sebelum ni kita nampak punya nama adalah A1, B1, C1, A2, B2, C2 kan? Bukan hello. Tapi di sini saya sudah tunjukkan hello. Jadi hello itu adalah sebab saya ada button A1 show text hello. Jika letak forward, dia masukkan forward lah. Jika letak reverse, dia reverse lah. Henti lah. Tapi, perlu hati-hati. Arahan ini digunakan bersama dengan arahan yang kelima, iaitu button A1 update. Jika button A2 show, then button A2 update. Nah, di sini banyak penting ya. Jika cikgu buat butang A1, ini A1. Jangan tiba-tiba A1, A2, B3, C3, A3. So, semua nombor adalah sedari. Sama tau. Okay? Di sini juga, jika ada butang, sudah disediakan. Forward, reverse, hello, on, off, sudah sedia. Kita ada arahan yang terakhir, iaitu jika butang ditekan. Butang adalah satu objek untuk ditekan. Jadi mesti ada arahan untuk tekan butang. If button A1 press, on lampu, off lampu, on kipas, off kipas, dan ditamatkan dengan and if.
Jadi if dan and if adalah satu pasang. If dan and if satu pasang. Dan di antara tu adalah kerja-kerja yang kita nak buat, ya, yang nak melaksanakan. Seperti butang A1 ditekan, on lampu, on buzzer, padamkan siren, padamkan aircon, hidupkan kipas dan lain-lain, ya, sebanyak-banyak lah. So antara tu letak macam-macam benda kerja dan kita akan tamatkan dia dengan and if. And if dan and if adalah satu pasang. Tanpa and if, itu projek tidak akan berfungsi. Dan akhirnya, setiap satu projek yang ada button, mesti ada go to. Tak ada go to, tidak berfungsi juga. Ya, tengok. So, di sini kita punya teori, Pak. Tak perlu buat, ya. Kita akan buat nanti sekejap lagi. Ha? Okay. Di sinilah tempat coding yang cikgu perlu buat. Ataupun murid yang perlu buat lah. Kita ada tiga butang, ya. Seperti tadi saya cakap, butang B1, B2 dan B3. Butang B1, B2 dan B3. Sebelum kita mula buat ini projek, sila semua orang tengok, ada tak barisan 1 hingga 6 serupa dengan 7 hingga 12? 7 hingga 12 serupa dengan 13 sampai 18. Betul kan? 1 to 6 similar with 7 to 12 similar with 13 to 18. Sama. Bermaknanya cikgu di dalam projek ini sahaja perlu buat satu kali 1 to 6. Setelah itu cikgu akan copy and paste. Copy 1 to 6 menjadikan 7 to 12 dan paste sekali lagi menjadikan 13 to 18. Senangkan kerja cikgu. Bezaan dia sahaja 1, 2, 6 guna B1, B1, B1 on, off. Okay? 7 to 12, B2, B2, B2 off, off. Okay? Dan setelah tu 13 to 18, B3, B3, B3 off, on. Nampak tak? Sahaja sedikit perubahan. Di dalam coding ini, semasa cikgu copy and paste, kesilapan yang selalu berlaku adalah kebanyakan cikgu akan letak silap dekat sini. B1, B2, B3 pula. Ha, ini adalah B1, ya, B2. Kesilapan yang kedua selalu buat adalah sini di L1 on bermaknanya LED pertama dihidupkan. LED kedua dipadamkan, tapi kebanyakan letak LED 1 dihidupkan, LED 1 juga dipadamkan. Jadi tempat sini adalah selalu yang murid buat silap, ya. Kena hati-hati. Sama juga dengan sini. Di out 1 off, di out 2, bukan 1 tau, selalu, ya. Di out 1 off, di out 2 on, 2, kan. So di sinilah kita akan buat projek ini. Sebelum kita buat itu projek, saya nak remindkan semua cikgu, ini projek kita ada 2 LED. Sebelum ni kita buat projek yang kedua, projek yang kedua tu dia sahaja 1 LED merah, kan. So, jadi sekarang cikgu kena tambahan satu lagi LED hijau ke, putih ke, kuning ke dekat layout 2 dan ground. Dan ini cikgu akan siapkan. Dan juga cikgu akan tanya, di manakah dapat itu arahan-arahan untuk kawal itu butang untuk buat projek? Di sinilah. Button show on, kumpulan arahan grafik. Button green color, grafik. Decision. Nah, decision control. Di sinilah tempat cikgu nak cari itu arahan-arahan yang diperlukan. Cari dekat sini, ya. Cikgu cari sini, buat satu, tandakan, copy and paste and paste. Itu sahaja. Dan sekarang saya nak demo ini projek cikgu. Okay. Di sini handphone, saya sudah sedia dengan ini butang. Boleh nampak tak cikgu? Nampak, ya. So, di sini saya juga ada saya punya LED, ya. Nampak LED? Ini nampak, ah? Okey, ah? Jadi sekarang saya tekan butang yang biru ini, ya. Biru, ah. Biru sudah on. Nampak? LED merah sudah dihidupkan. Saya padamkan kedua-dua. Saya tekan butang merah sekarang. Padam dua-dua. Sekali lagi, biru. Nah, on the first LED. Padam. Hidup. Padam. Hidup. Padam. Jadi LED yang B2 adalah padam kedua-dua LED. Butang yang ketiga untuk apa? Untuk LED yang hijau. Hidup. Padam, hidup, padam, hidup, padam, ya.
Jadi LED pertama merah, LED yang kedua hijau. Tengah punya butang untuk padam. Di sini kita sahaja ada dua LED ya. Kita tidak ada tiga LED dah cikgu. Sahaja dua LED. Tengok lagi ya. LED pertama on. Kedua-dua LED off. LED yang kedua dihidupkan. Dan kedua-dua off balik. So ini adalah demo kita. Cikgu akan buat satu-satu sampai habis. Okey, sekian dan terima kasih cikgu.